Gregoria Mariska Tunjung, atlet tunggal putri bulu tangkis Indonesia mengawali perjuangannya di Paris dengan baik. Di laga pertama, Gregoria berhasil menang dari atlet Ukraina Polina Buhrova 2 set langsung. Ditemui usai bertanding, Gregoria mengaku masih ada beberapa hal yang harus diperbaiki untuk menghadapi pertandingan selanjutnya. Meski berada di grup yang relatif mudah karena tergabung bersama pebulu tangkis Ukraina dan Ceko, Gregoria tetap tidak menganggap remeh lawannya. Karena saya sudah pernah bertanding di lapangan yang digunakan di awal tahun ini, French Open. Jadi sebelumnya udah kurang lebih udah tahu. Cuma yang bikin beda adalah atmosfernya aja sih, karena ini Olympics gitu. Apa bedanya?